Nah ini jenis trans, ini baru berbuah. Aku tutupin, mudah-mudahan ini selamat dari <guruh> semut dan burung. Ini juga jenis ninel, eh angelica, ini jenis angelica. Ini aku banyak jenisnya anggur di sini ya teman-teman. Tuh, ini jenis angelica, angelica. Ya, hai assalamualaikum welcome back to my channel apa kabar teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada dan juga selalu bahagia amin rabah, alamin. Teman-teman ada yang tahu nggak ini aku di mana? Barangkali teman-teman ada yang kangen. Ini aku berada di kebun rooftop yang aku selalu bilang satu hektar dan ada yang komen masa satu hektar segitu ya logika aja ya teman-teman. ya ya kali masa satu hektar cuma di rooftop gini. Nah itu hanya untuk penyemangat aku aja ya teman-teman. Mudah-mudahan aku Uh, punya tanah berhektar-hektar untuk berkebun, berkebun yang sebenarnya, amin, Alamin. Semoga aja ucapan baik menjadi kenyataan ya di Kabul Allah Oke, okay, teman-teman, hari ini aku mau uh, rombak ini kebun karena sudah agak terbengkalai, teman-teman. Ya, jadi aku mau perbaharui lagi ini kebun-kebunnya karena beberapa bulan terakhir ini aku nggak gitu ngurusin ini kebun teman-teman. Oke lah sebelum lanjut videonya untuk teman-teman yang kebetulan baru mampir di Rani Channel jangan lupa support the channel ini agar tambah berkembang terus ya teman-teman. Terima kasih nuhun, selamat menonton enjoy. teman-teman ini aku mulai untuk pembibitan lagi pembibitan cabe karena cabe cabe cabean di kebun aku ini sudah mulai pada kering dan ini memang harus sudah dirombak ya teman-teman tuh dan ini sudah beberapa kali di petik hasilnya hampir tiap hari teman-teman aku metik cabe cabean ini Alhamdulillah cabe lagi mahal uh, apa namanya aku bisa petik tiap hari nah ini sudah kemarin sudah aku bongkar-bongkarin sebagian teman-teman tuh cabai-cabainya ini harus sudah dirombak semua teman-teman ini sudah pada kering dan buahnya aku selalu rebutan sama burung guys di sini tuh burung aduh ampun deh tuh tuh ini juga udah pada kering cabainya alhamdulillah banyak sih jadi aku petikin tiap hari dan seperti biasa aku nggak bisa kerja sendiri di kebun satu hektar ya satu hektar guys kan nggak mungkin kerja sendiri iya kan nah jadi aku panggil adekku ini yang ahlinya perkebunan oh ini aku punya apa namanya ini galon galon jadi mau aku manfaatkan teman-teman adekku baru datang langsung aku kerjain ini juga tuh aku mau rombak ini kangkung dirombak aja neng jadi pilihin yang bagus-bagusnya kita masak hari ini ya Nah, untuk masak hari ini, nah, ini biar lumayan. Aku lupa lagi bawa tempat ini ini untuk masak makan siang hari ini, teman-teman kan sayang tuh ya, yang bagus-bagusnya kita ambil, kita ambil aja. Yang jelek-jelek ini mau dirombak, mau diganti baru aja, teman-teman, karena ini udah kelamaan juga kangkungnya tapi masih tumbuh bagus gitu dan gemuk-gemuk karena aku rajin pupuk ini seminggu sekali aku pupuk teman-teman ini yang dikasih pupuk dari enang itu loh neng pupuk apaan sih oh. tumbuhnya subur urea pupuk urea ini yang aku ini nggak pakai organik karena pupuk organikku aku belum bikin lagi guys jadi kemarin sama adikku dikasih pupuk urea aku cobain tuh dan hasilnya lihat kangkungnya gendut gendut kan ini lumayan untuk makan hari ini banyak banget jadi mau dipilihin petikin daun-daunnya batangnya mah yang mudanya aja lah yang dimakan oh ini nanti mau aku isi tanah ininya Nah, bawahnya ini aku mau isi pupuk. Jadi kalau ditinggalin aman. Paling ininya nanti dibolongin ya. A. Itu ada ada itu apa namanya sorder ada aku punya. Ini ada sorder di situ. Lumayanlah punya segini ada berapa biji itu? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12. Sama itu itu keras kali itu mah. Hah? Enggak bisa ya. Lumayan kita manfaatkan, guys. Pakai pakai apa aku tuh udah beli itu buat itunya apa namanya yang anu ditusukin gitu ada banyak udah beli buat cuma aku, aku gede doang gitu kan ah yang berapa itu ya seliter lewat eh seliter lewat seliter lebih kan dicobain bukannya netes ya nggak nyampe sehari ah, habis bisa itu nah, kan di, di ituin kan di ya bisa dikecilin gitu kan jadi netes netes tapi sehari juga habis gitu jadi kalau ditinggalin lama mah susah Aku punya selang kecil gitu, selang kecil, selang kecil. Jadi dikasih kayak keran gini kan, netes, netes. Cuma ngambil airnya itu dari mana gitu. Kalau toren kan susah meren Buat narik air ke itunya kan susah gimana? Gimana? Punya ide nggak? maksudnya narik narik gitu neng isi, nyimpen isi, maksudnya nyimpen selangnya masukin ke toren ya kan terus nyedotnya gimana harus ada sedotannya gitu teman-teman tapi kalau air e, netes pasti mesin bunyi terus ah panas, gitu teman-teman. Ada ide nggak? Nah kan? Pikirin lah teman-teman. <laughs> barangkali gilung. E, di antara teman-teman yang penonton e, Ranichen Channel, kalau yang punya ide, ini aku kan di sini punya pohon anggur ya teman-teman. Kadang kan suka pergi keluar kota atau kemana gitu, ditinggal dua tiga hari kayak gitu. Ini kan nggak ada yang nyirem di rooftop ini panas gitu teman-teman dan cepat kering ya makanya ini kemarin lebaran ini aku tinggalin kan pada kering makanya hari ini mau dirombak aku panggil adikku nah gimana caranya biar uh, apa namanya aku pengennya pakai selang kecil biar netes 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 itu jadi si anggur aja lah nggak usah semua gitu jadi khusus pohon anggur ini aku di sini pohon anggur ada 12 pohon kurang lebih 12 sampai 13 pohon jadi biar netes, netes, netes gitu gimana caranya gitu ya teman-teman barangkali punya ide. Kalau ambil dari torrent atau disambungin ke mesinnya itu netes, netes gitu kan mesinnya jalan terus gitu. Oh, iya kan netes gitu, doang jangan ngocor. Yang kaya, penting berbentur. lembab itu tanahnya. Bisa, tes, sabar, sabar tes. Sabar, 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 sabar. Sabar, sabar. Apanya? tapi orang yang misalnya kecil yang belum kan bukannya ada lah berangkat terus nyedotnya pakai ini lagi mesin gimana? gitu nggak jadi misalnya ini pohon anggur gitu, hmm. ini mungkin nah. kita selang iya selangnya tapi, kecil aja selangnya gitu kan oh. perapat yang iya betul kawatnya. sambungin ke sana nah di ini kan ke tiang nih nah, jadi ada tetesan nah, tiap, pakai tiap, gitu tuh. Iya, pohon kan kasih tetesan Iya, kan, kasih tetesan. Kasih kayak keran gitu kan. Tes, tes, tes. Toronnya bisa tanya nih, segini, katanya segini aja bikin toronnya di atasnya. Toronnya Jadi, satu aja kan? Satu. Mm -hmm. Jadi istilahnya, siapapun kalau misalkan dot liter untuk pergi tiga hari apakah habis netes? Aja. Tuh, untuk nyedot air dari itunya perlu mesin? Enggak, di sini sama ini. Kita serang dari sini. Ke, ini, ke toronnya, Gampang tinggal mesin. Enggak aja. kan, itu nanti harus ngalir. Nah, ngalirnya itu pakai mesin enggak? Enggak. Hah? Coba cobain pakai galon itu. Mmm. Ya. Uji Oke, coba ya. Uji coba. Jadi harus beli selang dulu lah, antara selang, bukan, bukan, selang sama beli. Tunggu ya, bunda punya ini nih. Bentar, aku ambil. Nah, aku punya kayak gini, teman-teman ini sudah beli lama sekali dan banyak aku beli itu. Dan ini juga bisa kayak gini kan? Ah, pegang. Ini pegang. Nah, ini kalau ditinggal bisa kayak gini teman-teman maksudku kan jadi bisa net gitu kan ya tuh jadi ininya bisa diputer ada berapa tetes tes, tes 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 gitu nah ini ke untuk aqua sebetulnya cuma aku udah coba ya baru juga berapa menit udah ludes akhirnya pada tes 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 gitu tuh kayak gini ah ini kan kayak gini bisa nggak ini dipakai nanti buat itu bisa ke selangnya kemana nih ini kan sebetulnya buat aqua gitu kan udah gitu buat aqua ini jadi, diameter ininya kekecilan kalau pakai keran pakai selang kalau hmm. ada segini sedikit nggak usah pakai ini jadi ini langsung ininya aja yang dipakai ya ini ah disana. coba nanti beli deh A. ntar tak? kalau udah nggak panas kita ini coba ada deh ada pengaturannya kecil uh. nah, ini jadi si airnya itu selang masuk sini langsung terus ke bawah. Iya gitu maksud maksudku ya. gitu. Jadi tiap ini selang celos, hmm, tiap, tiap terut, itu, pakai ginian ya. Kayak ya, kita coba ini, ntar. Oke okay, ntar beli deh kan cobain. Terpon. Cobain pakai galon ini dulu. Bertahan hmm. berapa lama? Iya bertanya berapa lama jadi ketahuan. Kalian jadi, kalian ini nggak kepake teman-teman. Dua puluh juga cukup nggak makan di dalam berapa hari? Iya dua tiga hari gitu ya, kan. Ya. Yang sayang tuh kan anggur gitu ya. udah dirawat tiba-tiba kemarin ini daun pada kering tuh kan sebagian ini pada kering aduh nggak ada yang nyiram teman-teman karena kan kemarin pada pulang semua dan aku di sini nggak punya asisten rumah tangga ya teman-teman paling yang bantu-bantu sedikit si Pepen drivernya Pak suami gitu drivernya di sini itu juga kemarin kan pada pulang kampung semua begitu pulang ini kebunku habis kering makanya hari ini dirombak nih aku manggil bala bantuan ah ukur dulu tunggu ya. ukur keliling dari ini kan harus berarti harus keliling kan harus nyambung nah do, buat dorongannya gimana ah, kalau nggak pakai mesin nah do, aku jadi penasaran jadi, kita cobain deh kalau kita praktekkan langsung ya

Oke nanti kita coba guys nih biar nggak terlalu panas ya nanti belinya ah, gila panas banget ini dan tidak ada angin saudara-saudara. Masya Allah ini panasnya lunar binasa. Ah ini kangkung kita ini aja petik yang bagus-bagusnya dipisah neng. Karena kena tuh ini ini yang bagusnya. Oh, Oke okay. kita masak hari ini ah, sekalian nanti sambil ini pisahin di sini aja jadi aku tinggal masak coy nggak gunting-guntingin lagi ya nah khususnya waktu aku kena covid teman-teman aku konsumsi ini daun kelor daun pepaya itu alhamdulillah sembuhnya cepet ya di jus aja gitu kalau ini aku dibikin teh jadi diminum setiap hari daun kelor kalau enggak ditumis pakai telur aja enak ini ya kalau kita lagi nggak ada uang di kebun ada daun kelor udah ambil aja daun kelor ambil telur satu oseng 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 udah enak nikmat dimakan gitu iya jadi kayak bayam kayak kangkung gitu itulah di sayur gitu juga enak di sayur bening juga enak tahu dan ini daun bawang bawang daun ini tidak berkembang entah kenapa ini udah aku pupuk berkali-kali ini tanahnya pun udah aku Gemba, gembiur gembiarkan lagi tapi entah kenapa tidak berkembang ini pun sama labu udah ada beberapa bulan setahun ada kalian ya, neng ini labu segi kia gusti berbuah kagak ini mah mati mati ogah hidup eh udah apa ha? blepotan hidup ogah mati tak mau teh ya Iyo, mah Tuh. tapi ini lagi bagus subur cuma perkembangannya Lambat mungkin karena di e, rice bed ya dan tanahnya kan terbatas ya teman-teman. Aku kepengen banget nanem ya punya lahan segini yang aku manfaatkan aja teman-teman. Makanya aku suka bilang e, kebun di rooftop satu hektar. Yang komen-komen ya komen-komen Juliet logika aja lah ya gitu masa ada e, kebun di rooftop satu hektar itu hanya untuk penyemangat aku aja teman-teman karena ada juga yang komen seperti itu yang benar aja gitu kan masa apa namanya tanah satu hektar cuma segitu satu hektar tuh kan berapa ribu meter katanya gitu nggak bisa diajak bercanda itu orang ya <gifat> padahal kan buat penyemangat aku aja sambil ngopi sambil ngopi ah iya iya dilobangin di situ iya Iya, nanti kita coba. Tar udah nggak panas, ah, beli selang. Satu lagi teman-teman, aku mau ngasih tahu, ini anggur aku alhamdulillah subur, buahnya banyak. Tapi lagi dan lagi memang ini sudah Allah takdirkan aku nggak boleh makan dulu hasilnya tuh. Ini habis sama semut dan burung. Ini kalau nggak ditutupin habis sama burung. Begitu aku tutupin habis sama semut. Tuh teman-teman, ya ini jenis Jupiter. Jenis Jupiter ini sebetulnya e, buahnya genjah gitu kan. Gampang banget berbuah. Tapi ya itu tadi aku nggak kebagian buahnya. Nah ini jenis trans. Ini baru berbuah. Aku tutupin. Mudah-mudahan ini selamat dari e, semut dan burung. Ini juga jenis Ninel Eh Angelica ini jenis Angelica. Ini aku banyak jenisnya anggur di sini ya teman-teman. Tuh. Ini jenis Angelica, Angelica. Ya. Ini aku tutupin kalau nggak burung. Ini udah aku semprot untuk biar nggak kena semut. Tapi tetap aja tuh tahu ya kalau anggurnya udah matang ya habis gitu loh. Nah, contohnya di sini teman-teman. Ini aku pulang lebaran sedih banget deh. Ini sudah dan ini buahnya manis. Ini jenis gospi, anggur gospi habis sama semut ini belum aku potong tuh ya tidak disisain padahal mah cobain dulu gitu ya kasihan kan aku yang nanamnya gitu kalau enggak buat konten biar teman-teman tahu kalau anggur aku ini pernah berbuah <coughs> <tuh>. Allahu Akbar dan ini masih selamat tuh aku nggak ngerti nih gimana caranya ya semut Masya Allah tuh pengen nyobain dulu lah yang nanemnya. kayak ini aku mau rombak lagi semua, nanti uh, aku mau pangkas lagi untuk pembuahan yang belum dibuahkan ini, mau aku pangkas lagi. Nah ini tempo hari beberapa hari yang lalu aku udah aku pangkas tumbuh uh, daun, daun daun baru, semoga aja membawa bunga ya, semoga aja membawa berry bakal buah teman-teman. Dan ini aku ngikutin saran teman-teman, aku suruh beli apel India, apel mutsa kalau nggak salahin namanya. Aku sudah beli teman-teman dan alhamdulillah buahnya banyak dan ini lihat tuh bakal buahnya banyak ya. Dan ini aku udah cobain buah apelnya muanis teman-teman, tapi jenisnya kecil-kecil gitu. Dan anehnya bijinya nggak seperti buah apel seperti pada umumnya teman-teman. Nah ini ada buahnya juga. Nah ini udah mau matang sepertinya tuh kan sama semut. Dan yang aku bikin kesel lagi, teman-teman ini sudah dibungkusin satu-satu sama aku. Hilang dong buahnya. Tuh, digerogotin burung. Dikorek-korek-korek-korek burung. Ini juga kosong kan. Aku belum buka nih. Kesel aja biarin aku nggak buka. <laughs> ini buahnya banyak teman-teman. Yang udah matang habis sama burung. Tuh bakal buahnya. Ya Alhamdulillah. Tuh ini masih kecil-kecil banyak tuh. Oke ini kita lihat ya apelnya kalau sudah matang mau aku petik aja daripada habis sama semut nih udah mulai banyak juga semut daripada dimakanin burung lagi gitu ya sedekah sih sedekah tapi sisain gitu loh pengen cobain dulu <tuh> aduh tuh semutnya banyak mau aku semprot lagi tuh buahnya teman-teman Neng nah, lihat neng nah, apelnya tuh atau ini udah matang apa belum apel Ntar, neng cobain aja nih Nah, ini teman-teman yang selamat dua. Yang lain-lainnya kan masih kecil-kecil banget. Ini nggak tahu sudah matang apa belum. Mau aku petik nih. Kayaknya udah matang, Neng. Petik aja nih. Bismillah. Tuh. Cuci dulu, cuci dulu. Cuci dulu. Ke ember. Nah, gitu. Cobain, coba. Manis, Kak. Ini manis, ya. Enak. Garing. Dan eh, teksturnya ini kulitnya agak keras. Coba, cobain. Bismillah. Oh, enak, Eh, lihat dulu sini ya tuh. Tuh. nempel. Nih ya. Tuh, jenisnya kayak gini. Nanti kasih lihat bijinya ya, Neng. Dan ini memang jenisnya garing gitu, teman-teman. Ini nggak usah dibungkus udah ini. Kalau mau burung ya udah bodo amat deh. Tuh. Garing, kriuk-kriuk. Tapi ada agak juicy juga ya. Ada airnya ya, Neng. Hmm. Nah ini teman-teman bijinya seperti ini Ini digigit sama adeku. Ini jadi bijinya kayak kedondong Cuma cuma kan kalau kedondong kayak beduri gitu Ini enggak tuh Ya kan enggak seperti pada umumnya Apal pada umumnya bijinya kan biasanya ya Kalau yang biasa itu kan satu-satu kecil-kecil kayak semangka gitu ya Nah kalau ini enggak bulat aja satu teman-teman tuh dan ini agak keras tapi crunchy ya kan crunchy dan manis teman-teman dan, Dan aku ada. juga nanam pohon lenca. Ini sudah berkali-kali aku petik teman-teman buahnya. Tuh. Lumayan kan tuh. Dan kalau pohon lenca ini kalau di, sering dipetik buahnya manis teman-teman. Dan subur. ya Nah kayak gini ini udah dicoba coba ya satu galon nih tahan berapa hari tuh kebetulan punya selangnya kita coba maksudnya kayak gini jadi netes netes yang penting asal lembab tanahnya gitu loh nggak kering nah, gitu ini cukup sih kayak gini pengen tahu ya kita coba ini coba tahan nih. berapa hari satu galon ini